Halo teman-teman, Devri ini ke jalan-jalan. Kali ini kita akan review salah satu resto khas Sunda ya, ramai sekali yang ada di kota Cikarang Bekasi. Oke, tonton terus ya teman-teman. Halo teman-teman, senang sekali ya kita akan review salah satu kuliner yang viral di daerah Bekasi, tepatnya di Kabupaten Bekasi, Kota Cikarang. Namanya Sambal Halilintar ya. Dan sambal halilintar ini mempunyai berbagai macam lauk pauk ya teman-teman. Banyak sekali varian lauknya di sini ya. Dan yang membuat viral itu sambalnya ya teman-teman. Sambalnya enak sekali ya. Dan di sini sambalnya itu ada 5 varian rasa ya. Kalian boleh bebas ya. Ambil semua pun boleh. Asal kalian kuat makan ya. Karena sambal di sini pedas sekali ya. Nah, ini sambalnya ya teman-teman. Ada sambal tomat, ada sambal cacah, ada sambal ijo ya. Juga sambal halilintar ya. Dan ada sambal merah. Jadi ada 5 varian rasa sambal ya di resto Sunda ini. Untuk lokasi sambal halilintar ini ada di Jalan Puspa nomor 2 dan 3, daerah Mekar Mukti, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Atau teman-teman bisa tulis di Google Maps, kalian tinggal tulis Sambal Halilintar Cikarang ya. Dan untuk menu makanannya banyak sekali ya varian rasanya, ada sate kulit, banyak sekali ya, berbagai macam ikan ya, mulai ikan asin, ikan gurame, ikan nila juga ada ya. Di sini cara makannya kalian pilih dulu ya, kalian pilih dulu sesuai selera teman-teman ya. Restoran Sunda Sambal Halilintar ini buka setiap hari ya teman-teman. Buka pukul 10 pagi sampai jam 10 malam ya. Bagi teman-teman di daerah Kabupaten Bekasi atau di Bekasi ya, ataupun di Kerawang juga dekat ya ke JPPK Cikarang, kalian bisa kuliner ke Kota Cikarang. Jangan ketinggalan ya dengan kuliner ini, Sambal Halilintar. Dan untuk harganya cukup ramah di kantong ya teman-teman. Untuk porsi berdua itu nggak nyampe 100.000 ya teman-teman makan di sini. Karena harganya di sini harga merakyat ya. Dan tidak ketinggalan ada sayur asemnya juga ya. Tempatnya cukup besar ya. Tempatnya enak. Nasinya ada nasi uduk dan nasi biasa ya. Teman-teman tinggal pilih ya mau yang mana. Dan untuk lalapannya bebas ya teman-teman. Ada selada dan ini sambalnya ya teman-teman. Ada sambal cacah ya. Macam-macam sambalnya ya. Ada sambal tomat, ada sambal ijo. Juga ada sambal halilintar ya. Nah, ini sambal halilintarnya teman-teman. Untuk sambalnya bebas ya. Kalian mau ambil 5 varian rasa langsung juga boleh ya. Dan ini dapur umumnya ya, memang dibuat terbuka seperti ini ya, supaya menarik perhatian ya dari depan ya. Nah, ini makanannya sudah keluar ya teman-teman. Sate kulitnya enak sekali ya. Dan kami juga pesen pepes tahu, ayam goreng, tahu tempe, dan sambelnya kami juga ambil ya. Coba kita rasain rasanya seperti apa ya. Enak bener teman-teman. Jadi ini adalah salah satu kuliner yang ada di JPPK Cikarang yang kami rekomen ya buat teman-teman. Kalau kalian main ke Kota Cikarang, tepatnya di JPPK Cikarang, kalian bisa mampir ke Sambal Halilintar ya. Menurut kami ini rasanya enak sekali dan harganya cukup ramah di kantong ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya ya.